Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Ini saya sedang berada di Pelabuhan Perikanan Juwana ini, teman-teman. Malam hari ini saya sedang muat ikan. Nah, ini rencananya mau berangkat ke timur Pulau Jawa. Nah, muat ikannya malam hari ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan perjalanan lancar malam hari ini sampai di tempat tujuan. Ini suasananya seperti ini, bongkar ikan di Pelabuhan Perikanan di Juwana, teman-teman. Ini malam hari ini ya, sekitar pukul 7 malam ini, teman-teman. Ini selesainya entah jam berapa ini nanti. Mudah-mudahan jalannya lancar ya nanti ya, dan tidak ada halangan apa-apa, dan semoga besok segera sampai di sana. Teman-teman, ini sekarang saya berada di dalam ini ya, di tempat ini ya, anjungan kapal ini ya, tempat sandarnya kapal-kapal ikan ya, teman-teman. Nah, itu Anda bisa lihat bagaimana orang sedang bongkar ikan ya dari kapal ya, teman-teman. Kapal ini mencari ikannya itu sampai jauh, teman-teman. Sampai di perairan Arafuru ya, sampai di Papua sana ini kapalnya ini. Nah, seperti itu ya, bongkar ikannya. Nah, ini ikan yang saya bawa ini ikan beku, teman-teman. Jadi ikan hasil tangkapan dari laut, terus dibekukan di dalam kapal ya, teman-teman. Nah, ini setelah dibekukan di dalam kapal, ikannya beku, terus dibawa ke darat untuk didistribusikan seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini suasana malam hari di Pelabuhan Perikanan Juwana. Nah, ini di sini banyak sekali, teman-teman, kapal-kapal yang pada sandar nih ya, pada berlabuh ya, mungkin antri bongkar nih, teman-teman. Ini banyak sekali di sini ya. Karena malam, jadi suasananya malam ya, jadi nggak begitu kelihatan, teman-teman. Karena ini tadi juga dapat orderan job-joban muatan dadaan ya. Jadi ya, sopir truk seperti saya ya harus siap sedia kayak gini ini, teman-teman. Setiap ada callingan, jadi langsung menuju ke tempat muat barang ataupun muat ikan. Nah, ini kapal, teman-teman. Ini kapal cumi nih kayaknya. Ini banyak sekali lampu-lampunya ya. Ini ada lampu kecil-kecil kayak gini nih, teman-teman. Ini kapal cumi nih, teman-teman. Kalau nggak salah loh ya. Jadi kalau ada yang teman-teman tahu, mungkin bisa ini ya, dibenarkan ya. Oh, bukan kapal cumi mas, itu kapal anu ikan biasa. Tapi kayaknya yang saya tahu ini kayaknya kapal cumi, banyak lampunya. Gitu ya. Asik, teman-teman. Nah, yuk kita lihat bagaimana suasana di Pelabuhan TPI Juwana. Ini TPI 1 ya, teman-teman ya, ini di sebelah selatan. Jadi TPI di Juwana itu ada dua ya, di sebelah utara itu TPI 2, dan di sebelah selatan ini TPI 1. Biasa ikan cantrang kalau malam ya, nanti tengah malam itu biasanya di sini ramai sekali, teman-teman. Nah, ini di basket di depan saya ini ikan, teman-teman. Ini banyak sekali ini. Ikan apa ini? Yuk coba kita lihat ya. Nah, ini ada ikan macam-macam nih, teman-teman. Ini ada ikan tunul, itu ada apa namanya, kayak udang-udang laut gitu ya, yang besar itu ya, kayak lobster gitu, temen. Nah, itu banyak sekali ikan cantrang ya. Ini apa ini, ikan cumi ini, temen-temen. Ya, cumi. Nah, ini lagi proses ikan cumi itu, temen-temen. Bisa Anda lihat ya, ini ikan cumi dari ikan cantrang ya. Oke, teman-teman, kiranya video pendek ini yang coba saya ini ya, dokumentasikan untuk hiburan ataupun pengetahuan buat kita semuanya tentang perikanan di malam hari ini. Terima kasih Anda sudah mengikuti video ini. Salam waras, salam sehat selalu buat Anda semuanya dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.